Tidak ada. Ini saya bawa aja. Bisa minta yang paling mahal. Sipnya otomatis. Tapi bisa milih jendela atau apa aja sipnya. Jendela A aja. Pintu 3 ya, jam 9.15. Perhatian, para penumpang pesawat udara Citilink Indonesia dengan nomor penerbangan KD601 tujuan Surabaya, Jakarta dipersilakan naik ke pesawat udara melalui nomor 3. Bandara El Tari lagi proses pembangunan. India Karya Persero. Citilink Indonesia Retro Livery. Saya berada di kota Kupang, saya akan terbang dengan pesawat Citilink Indonesia yang retro livery menuju kota Surabaya. Oke, kita saksikan video. Dan ada helikopter mau take off. Ini dia Garuda Citilink Indonesia retro livery. Selamat pagi.
Nike 6031 dengan tujuan Surabaya dan kami persilangkan Anda untuk duduk sesuai dengan boarding pass yang sudah Anda terima. Ini gak kecoh. Peraturan keselamatan penerbangan sipil menetapkan bahwa semua barang bawaan harus ditempatkan di bawah kursi atau di tempat bagasi di atas. Mohon untuk tidak menempatkan barang bawaan Anda di dalam tempat penyimpanan yang berisi alat-alat keselamatan, lorong kami dan area kaki. Penggunaan peralatan elektronika yang dapat mengganggu navigasi penerbangan, memindahkan baju pelampung dari pesawat, merusak atau mengganggu fungsi pendeteksi asap di kamar kecil adalah pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Mohon juga untuk tidak melakukan pengisian baterai perangkat elektronik dengan menggunakan power bank dan sejenis selama penerbangan. Segera melapor kepada awak kabin jika perangkat elektronik Anda mengeluarkan asap atau panas yang berlebihan, hilang atau terjatuh di bawah kursi. Kami informasikan bahwa penggunaan laptop MacBook Pro 15 inch selama penerbangan tidak diperbolehkan. Konsumsi rokok konvensional dan atau rokok elektronik tidak diizinkan selama Anda berada di dalam pesawat ini. Kepada penumpang yang duduk di dekat jendela darurat, kami mohon Anda untuk mengetahui cara membuka jendela darurat sesuai dengan yang tertera pada kartu petunjuk keselamatan. Jika Anda ragu atau tidak bersedia untuk membantu, silakan sampaikan kepada awak kabin kami untuk dipindahkan ke kursi lain. Dan kini berkat kepercayaan Anda, Citylink Indonesia dianugerahi penghargaan maskapai berbiaya hemat disambut oleh SkyTrax. Terima kasih telah terbang bersama Citylink dan selamat menikmati penerbangan Anda. Dan catering substay equipment along the cabin aisle and hold area. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Di sini kita ada nama saya Muhammad. Kita mana ada pemain yang lebih dari Muhammad Al-Fatihah dan dibantu Pramugari dan Pramugar yang dipimpin oleh Pramugari Sri Mika Leli dan dibantu Pramugari Ajam Permata Sari Pramugara Mauli Ramadhan dan Jatuh Sibik. Atas nama seluruh pesawat yang bertugas, kami ucapkan selamat datang pada pesawat yang bertugas 320 dengan penerbangan LNBG 601 dengan tujuan Bandara Udara Juanda di Surabaya. Penerbangan ke Surabaya akan memakan waktu kurang lebih 2 jam di ketinggian jelajah 32 kaki. Perjalanan di Surabaya dilaporkan bagus. Sepanjang perjalanan itu gerakan sedikit. Kami ucapkan terima kasih atas pilihan Anda terbang bersama Citylink Indonesia. Kami berharap Anda menikmati penerbangan dan pelayanan kami. Jika Anda menemukan sesuatu, silakan hubungi Mauli Ramadhan. Sebelum kita mulai penerbangan ini, ada baiknya kita berdoa kepada Tuhan Maha Esa yang mohon selalu dalam hidup. Terima kasih dan selamat menikmati penerbangan ini. My name is Captain Manu Sarawatia. I'm with Sophie Sherman on Earth. Since my given community charge is the Pika Lily. And the other security is like in Somata Sari, all the Ramadan from Pratama Surabaya will take about 2 hours and the cruising altitude is 8,000 and when our exit we find at the destination and in front of the lobby. We appreciate you using Citylink Indonesia and hope you enjoy the flight as well as our giving service. Please contact our giving. Thank you once again. Enjoy your flight. Cara membuka tarik tutup tuas ke dalam, tarik tuas ke dalam, angkat jendela buang keluar arah depan.
Performan sesuai dengan aturan keselamatan penerbangan sipil, kami akan memperagakan cara penggunaan alat-alat keselamatan penerbangan dan prosedur dalam keadaan darurat. Ladies and gentlemen, kode WIFI PLTS 1 regulation, we are going to demonstrate the use of safety equipment and emergency procedures. Pesawat yang memiliki 4 pintu darurat yang lengkapi dengan alat peluncur, 2 di kabin bagian depan dan 2 di kabin bagian belakang, kiri dan kanan. 4 di kabin bagian tengah, 2 di sisi kiri dan 2 di sisi kanan, mohon luangkan waktu sejenak untuk memikir lokasi pintu keluar terdekat. These aircraft has for emergency exit door with evacuation sign to the front cabin and to the rear cabin. Life and...
yang terhormat, selamat datang di Bandara Udara Internasional Juanda, Surabaya di Sidoarjo. Silakan tetap duduk. Sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman sudah dimatikan. Mohon untuk tidak mengaktifkan telepon genggam sampai Anda tiba di ruang kedatangan. Bagi para penumpang yang telah menerima distribusi alat pelampung dan sabuk pengaman untuk bayi, mohon mengembalikannya kepada awak kabin kami pada saat Anda akan meninggalkan pesawat ini. Harap berhati-hati saat membuka pintu penyimpanan bagasi di atas agar tidak ada barang yang terjatuh, dan silakan membawa seluruh barang bawaan Anda saat meninggalkan pesawat ini. Kami senang dapat melayani dan berharap dapat segera bertemu Anda kembali. Terima kasih telah terbang bersama Citylink Indonesia, maskapai berbeda Mark bintang 4 versi SkyTrax. Terima kasih. Sama-sama. Jalan apa? Gak apa-apa, pokoknya